Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhirih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi faqad ahya al-Islam. Wa qala aidan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shodaqallahul azim wa shodaqan nabiyul karim. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sekolah SMP Negeri 1 Tarik, Bapak Ibu Guru, karyawan staf, perwakilan siswa, dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Tarik. Sebelum saya ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon, maksudnya ini aku ngomong sing akeh ya, masuk pulau ke laku-laku ke lumbuan ya. Masuk ngalor ngidul ya. Sebelum saya bicara banyak, monggo kita sarang-sarang syukur atas Allah atas segala kenikmatan, termasuk pulau banyak saya sampai hari ini masih diparingi sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi. Kita masih terhindar dari itu semua. Kita dapat hadir bersama di sini. Kulo ngoten sakat silaturahim. Yang saya ini termasuk keluarga besar SMP Satu Tarik, cuma berbeda tugas ya. Bapak Ibu dan anak-anak di sini tugasnya belajar mengajar. Kulo dodolan teng omah. Saya juga keluarga besar SMP Negeri Satu Tarik. Beranggulah sekali lagi kita bersyukur sangat ditakdir saged ketemuan malih. Sementara baik Bapak Ibu guru yang lain ada yang sudah pensiun, ada yang sudah berpulang dahulu. Ya mudah-mudahan yang sudah berpulang diterima ibadahnya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam. Mudah-mudahan tercurah terlimpah secara terus-menerus kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin rahimakumullah, dalam saat ini kula mendapat kehormatan betul. Kula biyen iku cik dinas niku wong-wong arane biasa, ustaz, guru.
diceluk kiai. Nggih. Ben sing diceluk kiai iki. Bu. Kiai niku sing syaraté Bapak Ibu. Kiai itu siji di pondok. Loro mulang santri. Nggih, dengan kitab kuning dan sebagainya. Lah kula niki gak tau mondok yo gak di pondok gak bisa santri. Diceluk kiai. Nggih, monggo terserah ya. Pun saniki kula diatur nggih dipanggil nggih. Mriki niku oleh Bapak Pak Hadi ya, disuruh isi acara Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, acara ngeten iki wonten sing ngarani mulutan. Nggih. Enten sing ngarani maulud. Ana sing ngarani maulid. Nggih iki cocok niki. Sing terakhir melu edan. Nggih. Ana sing ngarani melu edan. Lek diarani mulutan dengan kata dasar mulut. Maka isinya adalah makan, minum, ngobrol. Nggih. Urusan mulut niku. Makan, minum, gacor nih, urusan nih, urusan mulut nih. Jadi ini acara nih, lompok-lompok, panganan nih mangan, terus ngombe, paling ngomong-ngomongan. Itu jenenge mulutan. Enten sing ngarani mauludan, ya utawa mauli. Sing di sini teriku maksudnya memperingati lahiripun, miyosipun, lahiripun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggali sejarahnya untuk diteladani. Itu sih maulidan. Anak-anak sih melu edan. Yang tidak, wis apa cari mal arek-arek. Adan nggih, karo karepe wis, karo karepe pokoke melu edan lah. Nanti yuk ya, rukun mbek tangga-tangga. Melu edan iki sing lumayan. Boleh edane edan kalih Kanjeng Nabi. Cinta Kanjeng Nabi, keedanan Kanjeng Nabi niki sing lumayan. Jadi wau kula sampeyan man habani kana ma'il jannah. Sapa sing cinta marang ingsun bakal mlebu swarga bareng ingsun. Lah cinta ini bentuknya macam-macam. Ekspresinya nggih macam-macam. Enten lek cinta iku sering nyebut namanya nggih. Wong yo lek seneng mobil ya sering ngomong no mobil. Wong lek seneng omah ya mesti padha kancane ngomong no omah. Ngoten nggih. Dadi apa yang disenangi itu biasa sering diucap. Dadi lek kula nyelasoyo cinta Rasul, kedanan Rasul minimal sering atau banyak baca sholat. Pun supados acara niki mboten termasuk sing pertama mana, gak termasuk mulutan, maka ada syaratnya. Syaratnya lek memperingatinya itu niki ada empat, supaya syarat dengan kebaikan, syarat dengan makna-makna. Ada empat, cekak, dadi mulutan. Satu, acara seperti ini diisi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Nggih, maupun qiraah pun, surah-surah Fatihah dan sebagainya pun. Nomor dua, diisi dengan banyak
sahur ya sholawat ya kohatah wabuan ini siwazah ya sholawat. Nomor tiga diisi dengan pencerahan mengungkap sejarah Rasulullah, pribadi Rasulullah untuk diteladani. Nomor empat ada sedekahnya. Ini baru peringatannya akan menjadi bermakna. Lek boten ya kurang bermakna. Bahkan ada kelompok lain yang mengatakan kau nak mulutan yo, kau ya bapa. Simbol senang mulutan ya bapa. Kula jenazah termasuk orang yang cinta Rasul dengan ekspresinya mengadakan peringatan. Dan ini tradisi untuk SMP negeri satu tarik. Ya. Tradisi berlalu mesti. Dan ini dilestarikan oleh Bapak Panitia. Ya. Bapak Panitia tetap ingin melestarikan. Memang Islam itu agama yang berkembang, agama yang terbuka. Maka ada satu makalah. Al-Muhafadzatu bil Qadimi Afdal. Islam itu melestarikan budaya tradisi lama tapi yang baik. Al-Muhafadzatu menjaga, melestarikan. Bil Qadimi budaya tradisi yang asli yang bagus. Wal Ahdu dan mengambil bil Jadidi budaya baru asli yang baik. Jadi ini melestarikan budaya yang lama yang baik insyaallah demikian nggih. Jadi saya juga setuju SMP Negeri 1 Tarik ini tiap tahun mengadakan peringatan seperti ini. Jadi sih enggak seneng mulutan ya Bapak. Kalau usah disenengi ini enggak usah dilomo. Sih enggak seneng enggak usah ngelomo-lomo. Dasarnya jelas nggih, dasarnya mauludan itu jelas tapi sepele banget. Kalau saya ngomong karo dasarnya ya mungkin karo. Napa dasarnya? Kanjeng Nabi niku punya kebiasaan lek dina Senin Kamis niku puasa. Puasa sunat. Lajeng sahabat niku takon, ya Rasul, jenengan kok lek dina Kamis poso, lek dina Senin poso, Kamis poso. Niku napa maksudnya? Hadzal yaum ulit tu dino Senin iku dino kelahiran ingsun mulane ingsun poso. Dengan demikian maka lek ana wong Jawa nduk poso dino wetonmu gak salah niku mboten salah niku wong kaya Nabi yo poso pada waktu dino kelahiran kadang wetone kadang dino Senin Selasa niku. Niku masih mengikuti Rasulullah berarti. Hadzal yaum wulidtu, hari ini adalah hari kelahiranku. Cuma kan Nabi lek mulutan nggih, maulidan itu buat ngeten modele siang poso. Lah sakniki kula jenengan saya umat e nggih ngeten iki. Wong kan Nabi itu orang yang mulia ya, kita umatnya kita ngagungno nggih ngeten iki modele. Berarti mboten salah. Kalau hari Kamis niku dawuhane Nabi dina dilampurno. Kelakuane menungso niku tiap satu minggu niku dina Kamis dilampurno nang Gusti Allah, mboten critane. Jadi kanjeng Nabi niku seneng lek pas ana lan dilampurno niku poso. Ya kabarane kok meneng ngeten mawon. Mungkin jenengan niku ada pengumuman sidang. Ada sidang. Kalau sidang hari apa? Nah, itu jenengan niku seneng lepas sidang itu pas tanggal gawe, ngono lho maksude. Gak pas apean, gak pas tuku meja ya, lek Pak Guru pasti sidang kepala sekolah tuku meja enggak Pak berarti. Nah, Pak Guru seneng lepas sidang itu pas tanggal gawe, ngono lho maksude. Kan Nabi seneng lepas dilaporno amal ibadah satu minggu itu dina Kamis, kan Nabi seneng lek dilaporno pas nglakoni kesaen. Jadi dasar urutan gini itu enten. Cuma modele memang beda. Dan ini bahas papat bau.
Siji maca Al-Qur'an, apa manfaatnya? Maka maca Qur'an itu faedah itu ada diisi maca Qur'an. An Abi Abi Thalib, saking sahabat Abu Thalib niku saking Rasulullah niku sapa wong sing maca Al-Qur'an dalam keadaan tidak ada wudunya di luar sholat itu mendapat 10 kebaikan, mendapat nilai 10 kebaikan maca Al-Qur'an boten gawe wudu sadurunge niku mendapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Jadi ketika baca Quran di sholat bersyarat dengan kebaikan. Baca niki. Ketika Nabi Dawud alif lam mim itu bukan satu huruf. Alif lam mim itu tidak satu huruf menurut kanjeng Nabi, itu tiga huruf. Padahal dia dengan Allah maca Fatihah, oh kurang huruf nih Pak. Maca liyane. Ono sing qiraah bareng kurang huruf nih itu. Padahal satu huruf itu 10 kebaikan yang tidak membawa wudhu. Bagi yang berwudhu sebelumnya baca Al-Qur'an waktu itu satu huruf itu 25 kebaikan. Tuh, dengan kan peringatan itu ini syarat dengan pahala-pahala. Boleh ngomong pahala. Okay. Ini diikuti mawon, diikuti mawon. Di maca Qur'an kalau di luar sholat. Di dalam sholat lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Menurut Sayyidina Ali, sapa sing maca Qur'an dalam posisi berdiri di waktu sholat niku satu huruf mendapat 100 kebaikan. Sholat sambil berdiri sambil baca ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau sholat sambil duduk niku dapat 50 kebaikan. Bon, insya Allah, bon yang saya lakukan kuatah mojo ayat-ayat, ini masih yoga mojo yang rumok no, insya Allah sami. Sing rumok no, sing mojo, insya Allah dapat pahala. Niki masalah ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nomor kali diisi solawat. Solawat gimana tuh? Solawat itu amalan sing paling gampang. Gampang terus tidak terikat oleh kaidah-kaidah tajwid. Jadi maca selawat itu kok mau keliru ngoten insya Allah benar dosa. Nggih sak waktu-waktu, sak muni-muni gampang muni Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ini mana itu. Nah ini kalau dibaca sambil duduk-duduk sambil nganggur langkah fadilah ya selawat. Satu kali selawat datang ke Nabi nggih dapat 10 kebaikan. Padahal bulannya saya itu dalam satu hari sholawat itu ya kata dalam sholat saja dalam tahiyat itu mimpi hidup itu limo urung dulu jenengan itu suka sholawat di luar sholawat banyak kesempatan ya yang sudah dibakan sih apa ya terus manfaatnya gitu kata gampang pahalane gede gak terikat oleh aturan takjwid keliru-keliru didik boten apa-apa oleh Al-Qur'an memang terikat oleh kaidah nggih dadi maca Al-Qur'an itu gak oleh sembarangan nggih boten oleh guyonan boten asal sampai-sampai kula kadang-kadang satu napa ngelingake banyak-banyak kadang-kadang ayat Al-Qur'an itu malah pujian Mari Adhan ini pujian Mari Adhan ini aku lihat dalam ayat-ayat Al-Quran ini aku harus berhati-hati betul ini saya rasa ini ilmu tajwid kurang matang tahu sandali masalah akan terseret oleh lagu akhirnya panjang pendeknya rusak aku sering ngilin Adhan ini di konco-konco lihat pujian Mari Adhan ini aku coba ayat Al-Quran hindarilah sementara gunakan istighfar, sholawat, tasbih, tahlil ini
itu mawon. Bab lek ayat Al-Qur'an dikek pujian itu iso terseret oleh lagu dawa panjangi kon panjang pendek itu rusak karena lagu. Niki gak tak oleh ganjaran itu malah dosa malah. Pun jadi lalu insyaallah nggih kori sesuai dengan aturan tajwid nggih kula saya maca nggih pun insyaallah berhati-hatilah maca Al-Qur'an. Terus maca selawat nggih mboten. Nggih, lek maca selawat menang tidak banyak aturan nggih. Pokoke gelem maca sekali wudu yo ora masalah. Pahalane gede. Dan insyaallah sapa sing sing maca selawat bakal disyafaati oleh Rasulullah. Ini ya. Oh, mari ngono diisi dengan pencerahan sejarah Rasulullah, sejarah hidupnya untuk diambil tauladannya, uswatun hasanah. Dan ini kalau tahu mau cerita, insyaallah buat terpedal dari ajaran Rasulullah. Nah, walaupun ini bukan langsung perilaku Rasulullah, tapi cerita ini insyaallah tak keluar dari situ adalah hal-hal yang baik. Mergo dawuhane Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mendatangkan banyak kebaikan pada manusia yang lain. Nah, niki ajarannya di situ. Nah, saya pernah baca cerita. Cerita ini guru dan murid. Cerita ini guru dan murid. Guru ini lanang tak wedok kira-kira. Sih, kare. Ono cerita guru dan murid ini sing enak guru ini lanang tak wedok. Itu aku. Itu ayu bisa. Guru cantik nggih. Boleh enggak apa-apa. Murid ini lanang tak wedok kira-kira. Laki-laki. Terus ganteng. Ganteng. Sip nggih. Ojo neres. Beta wali guru ini lanang pak guru muridnya bisa wedok bisa lanang wedok ya oleh lanang ya oleh dan pada jam-jam istirahat ya kira-kira jam itu istirahat dua itu jam ya jam 11 ya nah, jam 11 10 barang-barang itu ya wong nyampe gawe itu ya wis capek. Pak guru pulang ya wis tiap-tiap kelas macam itu nggih. Pun mulai capek. Siswa juga begitu wis larat. Tugas itu ngono dan sebagainya jam-jam itu sudah mulai capek. Perlu refreshing, perlu istirahat. Istirahat metu kabeh yo. Pak guru juga istirahat. Nah, di antara bapak guru itu ada yang juga nah istirahat itu berlaku-laku nggih lewat lorong-lorong ya ning halaman lewat kebun-kebun ngoten niku nggih untuk sekedar mengalihkan suasana dari suasana belajar mengajar cari suasana yang lain laku-laku nggih ya anak-anak juga begitu nggih akhirnya ada satu tempat bapak guru ini gini, duduk-duduk, loko-loko ya ada anak-anak di situ, ngomong-ngomong, liane pelajaran. Walhasil si murid ini melihat sesuatu di halaman atau di perkebunan atau di sini, di taman dan begitu, ada benda sepasang sepatu yang sudah tua, sepatu kayak kan loh sepatu ini. Nah, kita itu sepatu ini ketuman gitu ya. Iya. Sepatu ini tukang kebun. Lah terus tukang kebun itu gak ada di situ juga. Wow, jadi wow, tahun ini sudah ada di tempat, mungkin juga istirahat. Terus si murid ini punya ide. Kau tahu pak guru ini, pak guru. Ini gue itu sepatu elek. Sepatu ini Pak Bon yang paling ini. Ya terus sopo. Ayo
ayo dikerjain. Monggo Pak Guru dikerjain. Nggih. Awak dhewe sing ngimbah. Ya kok ngerjain. Nggih disingetno. Sepatune Pak Bone ayo disingetno. Terus kok dijiloki apa dikail Pak Bone oleh sepatune ilang. Monggo dikerjain. Iki muridnya punya ide seperti itu. Pak Guru nih, jadi Pak Guru, oke, dikerjain boleh, apa-apa, tapi caranya siji, ojo ngomong, jadi Pak Guru bijak sih, butuh ngomong, tak ojo ngomong, ini apa Pak Guru, ini, kok di duit aku, buat tempat sang uyung titi kok, wis, ini, aku mari oleh sertifikasi, telung bulan metu 10,5 juta. Mereka, aku tak boleh. Rohani aku tak boleh. Hari ini, iki duit ini ketan lo. Lepuk no sepat mani. Satu sisi, satu sisi. Ya apa ekspresi ini kok? Ayo ditonton. Ayo delik, senyita. Nah, akhirnya dua orang atau tiga orang itu senyita lagi. Didelok ke kota wali. Ya apa tingkai tak kuman lo. Bareng wis nggih kira-kira rata sithik tak kok Pak Bondo Pak Bondo itu mau pakai sarungnya lagi mau kerja lagi bareng sing dilebokno ngono kok ono sikake tak sikile iki dijupuk dadak ketetan biru alhamdulillah jese digawe ya kok alhamdulillah suwun nggih ya Allah dengan paling rezeki kali kula iki. Iki dupe tak mainan. Saking senenge kok nang teneke kok. Monopoli iki ya. Diwolak-wali dadak iki kok duit tenan suwun nggih masyaallah. Oleh matur dhateng Gusti Allah kok masyaallah. Nemen. Ngomong ya Allah, bujuku walu sakit tengomah dulu sempat tuku obat anak kula derek didan lah niki kono rezeki sak meniake dulu sepatu niki berarti rezeki panjenengan solo sewenang masalah walhasil napa setelah selesai Pak Guru cerita berikutnya ya Pak. Kita juga bahagia, orang itu juga bahagia. Wong lek isok ngei, isok manfaat ambil wong liyo itu suwenang Bapak Ibu nggih. Kula nyasar iki wis sakit mari iki yang ngoten niku ada satu kebanggaan, ada kebahagiaan. Jadi ngono, le bener-bener yo ngono yo. Jadi kamu kalau ingin senang jangan kerjain orang seneng nongong liyo koirunas angfa'uhu lina sebaik-baik manusia itu manusia yang banyak manfaat pada manusia yang lain oleh pun seneng di atas penderitaan orang lain itu gak bagus. Alhamdulillah murid ini mendapat satu pencerahan dan pelajaran yang baik dari Bapak Guru. Mudah-mudahan setelah ini di sini begitu ya. Cekanan pasang sepatu mari Pak Guru. Sing oleh sertifikasi nek bingung. Wah iki terus pas dipasang ki opo di sini lemah Pak Guru iki. Ya wis kok kan di sini lemah ini. Ya ini mungkin jarang dilakukan oleh orang-orang ya. Berarti kita mendapat hiburan dari tingkah laku ne wong sing oleh rezeki mam, ya. Ekspresi ini gembira, seneng, gulung-gulung. Kita juga senang, kita juga merasa bahagia karena bisa menolong orang. Ini satu pelajaran yang insya Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Penawar
iya, aku janji pada Bang Bayu sudah pokoknya jam 10 mari. Usah 10 aja. Kurang 5 menit. Waduh. Ini wong gak usah suwe. Mesti kayak tandang. Dikai tandang apa? Dikai master. Dengan paham. Lapa besar lo master. Cekak akan cocok. Ojo kaki yang ngomong. Ditutup. Sing gak perlu aja diomong. Ngomong sing perlu-perlu lain. Ini kosong nih gini. Ini perlu kosong nih. Bukan gue siapa. Pemain pas poso itu gak usah pakai ngomong. Ngarai ke api. Eh ditutup mulutnya. Di masker itu satu isyarat. Jadi gue ojo kakean. Gacor. Kakek ngomong itu biasanya. Maka suruh kalamu bakot kasuro kouhu maka suro kalamu sopo wong sing ngomongin ake ngomongin mongko bakot kasuro kouhu ake salah itu wong lake ngomongin bakal ake salah sing api diam itu adalah emas mana sih diam tapi bisu. Iya, sempat kita pakai ngomong. Sempat itu tidak banyak ngomong, ternyata bisu. Ya, jadi maksudnya yang ngomong itu si perlu-perlu mawon, si kira gak perlu gak usah di ngomong. Perlu kan dia ngomong kejerumu, ngomong lo mati usus, gak perlu ngomong ya. Cuma sehari-hari ya, hari-hari ya ngomong si perlu-perlu aja, pelajaran diomong. Ya. Cuma ngomong liang-liang. Zaman kita sudah seperti ini, ya, kita diisarati, ditutup masker, maksudnya ojok kakean. Oh, jadi kasih, tapi kok kawan tentunya. Jangan mau, kalau ngarep ya. Woi, cerita ini, cinta kurang YouTube, mau cerita YouTube luar. Ojok, wadah. Nggih. Lek masalah selawat, kudu ae sama iki, nggih. Nggih, bapak ketemu. Selawat iku lek diwaca di samping pahala-pahala sing koyo mboten niku wae, keutamaan-keutamaan termasuk lebur dosa saged, termasuk mendatangkan rezeki. Selawat iki. Cuma iki kadang-kadang kula ngomong niku sampeyan. Sholawat itu bisa mendatangkan rezeki. Cuma iki lek dipraktekno ya wong jenenge penggawean iku iso ditiru tapi rezeki gak iso. Kalau kadang lek ngomong niku di. Wedi napa kok sampean praktek terus sampean protes. Wong kok 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 cepet sampe yo gak apa-apa jenenge lho. Iki repot. Ngeten rasane ngeten iki. Ada cerita. Enten mbok rondo tumpu. Dua. Kadane nggih miskin banget. Terus ini wong miskin susu tak betah. Susu iki wong miskin ku yo gak enak ngene. Terus brontak cara ati nggih brontak. Akhire yo adul nang Gusti Allah. Lek dalu niku salat, gitu ngomong. Sholat gitu ngomong dan itu rutin mbak tuwe ini sampai tonggoni ku grisikin tonggoni ku grisikin dulu mbak tuwe lihat bengi ku di sholat tahajud sholat aja tentu mau nangis-nangis itu tonggoni ku greget dan sesuai wis mbak tuwe ini ya gulik bengi mau pusing gulik ini jalur rezeki dan tembus di Allah karena ada rasa gregetan ini tonggolnya ini jahil ternyata jahil terus aku pengilang IDP hanya rezeki tak kayak ini dibuntar lo krewek bapak ibu lo gelasin
Wes bareng wes pas dungo bengi niku pada suara dungo-dungo ya Allah rezeki ya Allah ya Allah. Kulo niku mboten cukup kulo ngene-ngene jadi sing iki rezeki tanpa nomo. Langsung peres semaput mbah duwe semaput. Bareng semaput niku jadi semaput tak mati lilir. Apa sire dibani aku bengi-bengi dibuka emas. Napa? Rupa emas. Lho sing bengi iku bengok. Lho. Aku larang kacang genteng cebar kali kok dibuka isine emas. Alhamdulillah ya Allah rezeki kula tetap. Saestu jeneng kabulan. Kudu-kudu iki dadi. Akhirnya muncul kepingin lek ngono aku tak takoni ya mulai meneh bengi aku tangi bengi salat hajat tahajud donga dan takon nangis dateng Allah terus pesen anake ra meneh lek aku sedonga biyu kono jalan sing niru karepe niru karepe niru oleh berdua emang sholat tahajud kacat dungo nangis-nangis dari Allah oleh rezeki lewat ceplukan kenteng ya bulan apa ini kondol anak nak nil yakus dungo biu kondol tukul tukul teman bahkan pas sholat ada dungo kondol ceri anak ini itu bakal rezeki gak punya uang kelenger barat kelenger lilin di telok pancet kan ya Allah, nah aku gede-gede teman-teman genteng itu mana lu ternyata gak kena ditiru eh genteng gujer bisa ternyata gak bisa mulai gue ngomong nih masalah soal nih lu lagi ngomong soal tentang rezeki gue lu pasti sama ngomong tapi lu saya adalah pengamal sholawat guys teman atau no dewi nyatanya rezekiku gak tambah yeah. Saya pengamal sholawat akhirnya itu dalam sehari itu gak lumpur kok yome satu lah barangkali ya pokoknya ngantun-ngantun itu ya yeah. Nah, kalau tadi sholat itu sholat gampang sholawat Muhammad boleh tibil puluh boleh nari yang boleh kalau ini gak makan di Joko gue pasti Joko jadi di Bucu belum pun amalan alhamdulillah ini sama untuk Dewi aku gak berani ngomong itu buat wani lewat sholat mesti ngomong itu buat suki wani itu buat wani gue tapi kenyataan kalau ini gak makan sholat lek mari sholat itu sholat ping lima ping empat katakan ping empat itu tahu sholat lek mari isa kalau itu kan ping 60 sih 60 empat tahu sih ya 25 ditambah ping lek mari sholat itu 10 ping lima alhamdulillah ya ping satu sih nah jenengan lek kerso monggo tapi yang ngomong ojo niat hitungan salah yang tambah orang sama nak aku boleh aku cokono wis pola wis pokoknya sama kudu isok boleh coro liho apa caranya ya niru-niru isimak itu kali wong dodol itu niru isok dodol tapi rezeki bener-bener matahari itu di kemauan oke pun jam 10 muncul hadirin alhamdulillah pertemuan hari ini mudah-mudahan bawa manfaat masrahat di ini wajib ya kata laki-laki muka-muka dengan saya tetap dijauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah kita bisa beraktivitas di dalam kebaikan sampai kapanpun sampai usia kita dijemput Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tutup saran-saran kan di doa ya. Moga-moga Allah menjaga. Al-Hakina tu sholihah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ya rabbi ma huwa wa bi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jaddari wa azimi tuwali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa taqdila nabiyya ya man hajjata tutayyibu nabiyya min jami sayyidina wa tarfa'u nabiyya 'inda darajat. Wa tubalighu nabiyya sallallahu alaihi wasallam jami'al khairati fi hayati wa ba'dama. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatina wa shifaiha wa nuru absari wa qina ya anan wa sallallahu. Allahumma ja'al awlatana wa ahlana wa ta'ala lana min ahdil ilmi wa ahdil khair wa la taj'al ayyuhum min syarri wa dawa'iha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii' wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Maka tadi yang saya katakan kurang